Ini acara seminar luar biasa. Ini merupakan kebutuhan ya, kebutuhan bagi para profesi kesehatan di dalam memahami tentang hukum, tentang hukum kesehatan, supaya tenaga kesehatan ini mendapat perlindungan itu, dan begitu juga pasien. Maka sebenarnya menjadi sangat relevan diadakan. Jadi ini saya apresiasi sekali kepada para panitia khususnya dan kepada organisasi PPK ya, Bapak Menteri Kesehatan. Ini luar biasa. Jadi saya sangat mendukung dan ini perlu dikembangkan juga di beberapa kabupaten, bukan hanya di Bandung, karena ini sepupunya PPK ini Jawa Barat, adakan juga di tiap provinsi. Para tenaga kesehatan menunggu tentang seminar ini. Ini luar biasa, Pak. Bapak selaku Dewan Kehormatan di KPK ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus-kasus yang ini profesi perawat? Baik. Ya, banyak sekali kasus yang kita dengar. Ya. Satu sisi kita memberikan pertolongan kepada pasien, kepada masyarakat, tapi di sisi lain diperkenalkan. Nah, jadi ini sangat peratus. Maka seminar ini tadi saya katakan, saya sebagai penasehat dari PPK ini sangat mendukung dan ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa ya, untuk mengantisipasi kasus-kasus yang seperti tadi supaya ke depan tidak ada lagi yang seperti itu ya gitu.